Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak penonton YouTube Mersa TV, jumpa lagi kita hari ini, hari Kamis tanggal 19 bulan September tahun 2024. Seperti biasa kita berjumpa dengan konten informasi harga sayur mayur dari Kabupaten Solo, yang mana daerah ini berada di sekitaran danau di atas, sekitaran danau di bawah, sekitaran danau Talang, dan seedaran Gunung Talang. Daerah ini karena keindahan alamnya menjadi daerah tujuan wisata unggulan Sumatera Barat. Dan daerah ini adalah daerah penghasil sayur mayur terbesar di Sumatera Barat, sekaligus daerah penghasil bawang merah terbesar di Pulau Sumatera. Sekarang kita berada di pasar pusat sayur mayur Nagarinya Lahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti. Pasar ini berada di tepian danau di atas, lebih tepatnya di Jorong Taratak Galundi. Seperti biasa ibu bapak, informasi yang kita sampaikan adalah harga jual pedagang di pasar ini yang kita dapatkan langsung dari para pedagang yang berjualan di pasar ini menurut barang dagangannya masing-masing. Sedangkan khusus informasi harga jual bawang merah adalah harga jual oncu bawang di pasar ini. Serta bagi ibu bapak yang ingin transaksi bawang merah, jual beli bawang merah dengan oncu bawang dapat dicari di pasar ini, dan insya Allah oncu bawang amanah. Pasar ini dapat juga dicari di Google Map dengan kata kunci Pasar Sayur Lembah Gumanti. Baik ibu bapak, kita mulai informasinya. Cabai merah Rp28.000 sampai Rp31.000 per kilo. Cabai hijau Rp23.000 sampai Rp25.000 per kilo. Cabai rawit Rp35.000 sampai Rp38.000 per kilo. Cabai bulat besar atau lado taruang, ada juga yang bilang lado kambut, Rp33.000 sampai Rp35.000 per kilo. Wortel Rp4.000 sampai Rp5.000 per kilo. Kentang Rp11.000 sampai Rp12.000 per kilo. Kentang merah Rp14.000 sampai Rp15.000 per kilo. Ubi jalar Rp5.000 sampai Rp6.000 per kilo. Ubi jalar ungu Rp6.000 sampai Rp6.500 per kilo. Bondang Rp3.000 sampai Rp4.000 per kilo. Tombak bawang Rp5.000 sampai Rp6.000 per kilo.
Daun bawang atau bawang prai Rp4.000 sampai Rp6.000 per kilo. Seledri Rp7.000 sampai Rp9.000 per kilo, sedangkan yang kualitas premium khusus krim ke Batam Rp10.000 sampai Rp12.000 per kilo. Sayur pangsit Rp4.000 sampai Rp5.000 per kilo. Sayur pakcoy Rp2.000 sampai Rp3.000 per kilo. Sayur pahit Rp3.000 sampai Rp4.000 per kilo. Sayur sawi Rp35.000 sampai Rp45.000 per karung. Sayur selada Rp3.000 sampai Rp5.000 per kilo. Tuna lobak Rp40.000 sampai Rp50.000 per karung. Lobak putih Rp1.000 per kilo. Bunga lobak atau kembang kol Rp5.000 sampai Rp6.000 per kilo. Buncis Rp5.000 sampai Rp8.000 per kilo. Kacang roti Rp7.000 sampai Rp9.000 per kilo. Kacang inol Rp6.000 sampai Rp8.000 per kilo. Tomat Rp2.000 sampai Rp2.500 per kilo. Tomat hijau Rp1.000 per kilo. Terong Rp4.000 sampai Rp6.000 per kilo. Terong hijau Rp6.000 sampai Rp7.000 per kilo. Terong pirus Rp9.000 sampai Rp10.000 per kilo. Alpukat Rp7.000 sampai Rp10.000 per kilo. Japan Rp1.000 sampai Rp1.500 per kilo. Jagung Rp5.000 sampai Rp6.000 per kilo. Labu Rp2.000 sampai Rp3.000 per kilo. Ibu bapak semuanya, ini di depan layar kita adalah oncu bawang yang siap melayani ibu bapak jual beli bawang merah di pasar ini. Dan insya Allah oncu bawang amanah.
Bawang Pekin Super Rp12.000 sampai Rp13.000 per kilo. Bawang Pekin Jumbo Rp15.000 sampai Rp16.000 per kilo. Bawang merah ukuran Ampera halus hari ini Rp12.500 sampai Rp13.500 per kilo. Bawang merah ukuran Ampera kasar Rp14.500 per kilo. Bawang merah ukuran menengah halus Rp18.500 per kilo. Bawang merah ukuran Ampera kasar Rp19.500 per kilo. Bawang merah ukuran super Rp20.500 per kilo. Bawang merah ukuran SPK Rp21.500 per kilo. Bawang merah ukuran SPJ Rp24.000 per kilo. Bawang merah ukuran jumbo Rp25.000 per kilo. Bawang putih kampung atau bawang putih produksi Alan Panjang Rp25.000 sampai Rp27.000 per kilo. Ibu bapak semuanya, itulah informasi yang dapat kita sampaikan untuk hari ini. Ibu bapak, sekali lagi kita sampaikan ini adalah harga jual pedagang di pasar ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi ibu bapak semuanya. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Kita cukupkan sampai di sini. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.